Hai guys, selamat datang di channel Bang Aceng. Terima kasih telah menonton dan juga mengklik video ini. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan review kepada kalian semua mengenai aplikasi penghasil Diamond Mobile Legend atau voucher game online yang lain. Seperti di sini ada keterangan penukaran itu bisa dengan voucher Diamond Mobile Legend dan juga bisa dengan menggunakan penukaran ke dalam UC PUBG Mobile. Tetapi sebelum kita masuk ke review mengenai aplikasinya seperti apa, yang baru bergabung ataupun yang baru mengetahui channel Abang Acing, tidak salahnya kalian semua itu mengklik tombol subscribe-nya di bawah yang berwarna merah karena subscribe itu gratis. Nah, di sini untuk nama aplikasinya itu bernama aplikasi Baca Plus, di mana saat ini aplikasinya sudah ada updatean versi terbaru yang menyediakan penukaran ke dalam voucher game Diamond Mobile Legend dan juga UC PUBG Mobile. Dan di sini teman-teman semua itu bisa menggunakan saldo di dalam aplikasi Baca Plus ini untuk menukarkan ke dalam berbagai macam voucher game online. Dan di sini untuk saldonya teman-teman bisa dapatkan gratis hanya dengan mengerjakan misi tugas-tugas di dalam aplikasinya. Yaitu dengan mengerjakan tugas membaca berita di aplikasi ini, setiap harinya teman-teman bisa mendapatkan tambahan poin yang dimana tambahan poinnya itu bisa ditukarkan dikonversi menjadi saldo penghasilan rupiah. Dan teman-teman di sini itu bisa memasukkan dulu kode referral teman kalian untuk mendapatkan tambahan sebanyak 800 rupiah di dalam aplikasi ini. Nah, di sini untuk cara-cara mendapatkan tambahan poin di aplikasinya itu yang pertama teman-teman bisa dengan absen di aplikasinya, dan pada menu absen ini teman-teman bisa mendapatkan itu hingga 220 poin setiap untuk hari ke-7. Dan di sini untuk absennya untuk hari pertama bisa mendapatkan 100 poin. Hari berikutnya juga bisa mendapatkan hingga 120 poin. Dan di sini maksimal itu bisa mendapatkan hingga 220 poin. Dan jika diakumulasikan, teman-teman bisa mendapatkan hingga ribuan poin dengan mengerjakan tugas absen harian. Dan di sini juga untuk mendapatkan tambahan poin, teman-teman bisa membaca artikel di aplikasi Baca Plus. Silakan dibaca untuk artikelnya, dan di sini akan ada roda berputar di mana ini menandakan teman-teman semua itu telah membaca artikel di aplikasi Baca Plus ini. Silakan dibaca saja untuk artikel di aplikasinya. Nah, seperti ini, silakan dibaca untuk jenis ataupun bacaan artikelnya hingga selesai. Dan di sini juga pastikan teman-teman semua menggunakan koneksi internet atau bahkan koneksi wifi ataupun koneksi dari tethering teman kalian. Manfaatkan semua itu dan berhasil mendapatkan tambahan sebanyak 80 poin. Dan di sini juga teman-teman bisa mendapatkan poin dengan membagikan artikelnya kepada teman-teman kalian. Itu bisa via menggunakan Facebook, dan teman-teman sini bisa mendapatkan hingga 50 poin dari hasil membagikan satu artikel di aplikasi Baca Plus ini. Silakan teman-teman semua baca untuk keseluruhan artikel di dalam aplikasi Baca Plus ini, sehingga teman-teman juga bisa mendapatkan tambahan poin yang lebih banyak lagi di dalam aplikasi Baca Plus. Dan di sini sangat mudah untuk mendapatkan tambahan poin dengan membaca berita. Seperti ini untuk cara mendapatkan poin di aplikasi Baca Plus-nya. Nah, teman-teman juga di sini bisa dengan masuk ke menu saldo dan juga mengerjakan misi yang lain. Di sini ada beberapa tugas yang bisa dikerjakan. Seperti di sini bisa mengerjakan survei atau mengikuti event mengerjakan survei, teman-teman bisa mendapatkan hingga 500 koin. Dan juga di sini ada misi yang bernama misi invite atau mengundang teman kalian. Di sini silakan mengerjakan atau menggunakan misi ini untuk mendapatkan tambahan rupiah sekaligus mendapatkan tambahan poin. Dan jika teman kalian telah berhasil mendaftar dengan menggunakan link dari referral kalian, maka teman-teman akan mendapatkan tambahan sebanyak 700 rupiah per satu orang teman kalian telah berhasil mendaftar. Dan teman kalian juga akan mendapatkan tambahan bonus rupiah hasil pendaftaran juga di dalam aplikasi ini. Silakan bagikan aplikasinya itu via WhatsApp, Instagram, Facebook, atau bahkan via media sosial yang lain yang bisa menjangkau teman-teman kalian seperti ini. Nah, untuk cara berikutnya mendapatkan tambahan poin, silakan baca konten komunitas. Di sini bisa mendapatkan hingga 1500 poin. Dan di sini tersedia 10 kali kesempatan membaca di dalam konten komunitas ini. Di sini juga silakan teman-teman semua kerjakan misi membaca topik, bisa mendapatkan tambahan poin sebanyak 450 poin. Dan di sini akan diberikan sebanyak 3 kali kesempatan membaca di dalam aplikasinya. Dan berikutnya silakan teman-teman semua lihat artikel
ataupun video di dalam aplikasi ini itu bisa mendapatkan hingga 2000 koin. Dan di sini diberikan 25 kali kesempatan untuk melihat video atau bahkan artikel di aplikasinya. Dan jika teman-teman ingin melihat video, silakan masuk ke menu video di kolom tengah ini dan silakan ditonton untuk tampilan dari videonya. Nah, di sini juga untuk mendapatkan tambahan koin dengan membagikan artikel sudah selesai dan juga mengklaim harian di aplikasinya, silakan diklik dan berhasil mendapatkan tambahan sebanyak 50 koin. Dan ini teman-teman juga bisa dapatkan setiap jam mengklaim di dalam aplikasinya bisa mendapatkan tambahan sebanyak 50 koin. Jadi semakin banyak teman-teman klaim untuk aplikasi ini, untuk koinnya akan semakin banyak pula teman-teman dapatkan. Di sini juga untuk cara lengkapnya silakan teman-teman semua baca dan masuk ke menu cara menghasilkan uang. Sudah lengkap di sini untuk cara mendapatkan koin, bisa langsung dilihat, teman-teman bisa langsung baca saja untuk cara-cara menghasilkan uang di dalam aplikasi ini. Nah, jadi ini merupakan koin. Jadi jika teman-teman semua telah berhasil mendapatkan tambahan koin, maka nanti akan dikonversi menjadi saldo penghasilan, di mana di sini akan dikonversi untuk kursnya itu 10 koin seharga 1 rupiah. Akan dikonversi pada pukul 00.01 malam. Dan di sini Bang Aceh telah berhasil mendapatkan total penghasilan sebanyak 7,7 juta rupiah. Dan pada hari ini masih tersedia 147.000 rupiah. Dan untuk cara-cara penukarannya, di sini teman-teman bisa langsung mengklik menu klik di sini untuk menukar. Silakan teman-teman semua tukarkan ke dalam berbagai macam penukaran, baik itu ke dalam pulsa atau bahkan voucher. Dan di sini Abang Acing telah beberapa kali melakukan penukaran seperti ini, telah sukses masuk ke dalam nomor handphone Abang Acing sendiri untuk penukaran ke dalam pulsa. Dan di sini untuk penukaran ke dalam voucher game, silakan teman-teman semua pilih dan mengklik menu tukar, dan silakan teman-teman sini pilih untuk diamond, baik itu 75 diamond, 167 diamond, silakan dipilih saja. Dan silakan teman-teman mengklik menu konfirmasi dan silakan masukkan untuk user ID daripada Mobile Legend teman-teman semua di sini. Lalu mengklik lagi menu konfirmasi, maka penukarannya akan langsung otomatis dilakukan dari pihak aplikasi Baca Plusnya. Dan tunggu hingga 7 hari kerja dari sistem penukaran di aplikasi Baca Plus ini. Baik, sekian untuk video review mengenai aplikasi penghasil Diamond Mobile Legend. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Subscribe bagi yang belum subscribe dan juga berikan like pada video ini serta bagikan kepada teman-teman kalian semua agar juga mereka bisa mengetahui bagaimana cara untuk mendapatkan Diamond Mobile Legend gratis di Android.